Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini, kita punya pembahasan yang sangat menarik mengenai peradaban masa lalu, teknologi yang hilang. Sebelumnya, mari subscribe di channel ini untuk terus memberikan dukungan dan agar selalu menerima berbagai video misteri dunia terbaru setiap saatnya. Silakan subscribe jika belum. Walaupun belum bisa dibuktikan kebenarannya, selama ini sudah banyak bukti yang memperlihatkan kalau sebenarnya sebuah benda yang baru ditemukan di era modern ini ternyata sudah ada zaman dahulu. Atau mungkin hanya kemiripan dalam bentuk dan cara memegangnya saja. Dan ini sudah tergambar bahkan beratus tahun sebelum Masehi. Penjelasan ini kita buka dengan cerita pertama. Diketahui dari foto bahwa seorang laki-laki dengan setelan coklat yang tampak kusam terlihat di tengah-tengah pantai. Dan sementara di sekelilingnya tampak pengunjung pantai yang tengah berjemur dan menikmati matahari musim panas pada September 1943. Namun, ada sesuatu yang aneh dan mengganjal dengan penampakan foto tersebut. Pria ini terlihat sedang memeriksa sesuatu pada tangannya. Dan terlihat sedang fokus seperti menatap sesuatu yang saat ini kita biasa megang ponsel smartphone dengan pose seperti itu. Namun, ini dilakukan oleh seorang pria di tahun 1950. The Cape Cod Story. The Cape Cod Story adalah kisah teori menampilkan bukti tentang mesin waktu yang paling banyak dipercayai. Di foto tersebut, ada seorang pria yang duduk di atas batu dengan mengenakan kaos, celana pendek, dan rambut panjang seperti manusia yang hidup pada zaman sekarang, pada umumnya. Padahal orang-orang di sekitarnya mengenakan tipikan busana orang-orang di tahun 1917-an. Dan tidak ada yang tahu siapa orang itu dan mengapa ia berdandan seperti itu. Foto ini lalu digunakan sebagai sampul buku The Cape Cod Story, dan banyak orang percaya bahwa mesin waktu memang benar-benar ada. Berlanjut ke masa lalu, terlihat di batu nisan Yunani dari tahun 100 sebelum Masehi, ini menampilkan benda yang disebut-sebut sebagai laptop batu kuno dengan dua port USB pada salah satu sisinya. Ukiran yang berjudul Grave Niskos of an Enthroned Woman with an Attendant, ini menampilkan benda yang diduga sebagai notebook. Ukiran ini ditaruh di J. Paul Getty Museum di California, Amerika Serikat, yang merupakan penanda makam yang menggambarkan kegiatan sehari-hari orang yang dikubur. Dan beragam spekulasi menyebutkan bahwa si pemilik nisan semasa hidupnya melakukan kegiatan seperti wanita modern saat ini, termasuk membuka laptop dan bermedia sosial. Masih menjadi perdebatan, dan ukiran ini berusia lebih dari 1000 tahun. Lukisan laptop. Ternyata, ukiran dan gambaran aneh seperti ini masih ada diukir di berbagai bentuk dan berbagai media. Orang-orang Yunani kuno mungkin telah menjelajah melewati waktu, atau mereka telah maju dahulunya. Bahwa sebuah lukisan di permukaan vas karya pelukis Doris dari tahun 500 sebelum Masehi menampilkan seorang pria menggunakan benda mirip laptop dengan stylus. Masih banyak spekulasi dan dugaan mengenai benda tersebut. Namun sekilas pertama kali kita melihat, tentu akan berpikiran bahwa ini adalah benda yang modern. Lukisan smartphone. Kita beralih ke lukisan. Keberadaan penjelajah waktu hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Sebuah lukisan yang berasal dari tahun 1850 menjadi viral. Pasalnya, lukisan tersebut menggambarkan seorang wanita sedang tertunduk asik menggenggam benda mirip ponsel, sementara di sisi lain ada seorang laki-laki yang menunggunya lewat untuk memberinya bunga. Dan tentu saja hal ini menjadi aneh, mengingat di tahun tersebut masih belum ada smartphone. Apakah benda tersebut yang membuat wanita tersebut antusias untuk memegang dan melihatnya? Mungkin kita tidak asing lagi dengan salah satu ukiran ini.
yaitu ada ukiran astronot di tahun 1700-an yang ditemukan di salah satu pilar gereja Katedral Salamanca pada abad ke-17. Yang awalnya pahatan patung tersebut dianggap lucu-lucuan, tetapi sekarang justru menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana masyarakat tahun 1700-an sudah mengenal astronot yang bisa menjelajahi angkasa? Yang tidak kalah menarik, dan masih menjadi perdebatan hingga sekarang, yaitu penemuan jam tangan antik di Cina. Para arkeolog asal Cina berhasil menemukan sebuah peti mati di kuburan Si Kong yang diperkirakan sudah berusia 400 tahun pada bulan Desember 2008 lalu. Ketika peti mati tersebut dibersihkan dari bongkahan tanah, mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah logam kecil yang sangat mirip dengan jam tangan. Dan jam tangan tersebut menunjukkan pukul 10:06. Dan anehnya lagi, di balik jam tangan tersebut terdapat tulisan Swiss. Banyak orang menduga ini adalah ulah orang yang telah berhasil melintasi waktu ke masa lalu dengan menggunakan mesin waktu yang kemudian meletakkan jam tangan tersebut di peti mati. Swiss Made adalah istilah yang digunakan dalam beberapa dekade terakhir untuk menunjukkan bahwa produk berasal dari Swiss, terutama yang berkaitan dengan jam tangan. Dan bagaimana mungkin makam yang disegel selama 400 tahun dan berasal dari dinasti Ming 1368-1644 datang untuk memegang artefak yang hanya bisa diciptakan setelah berdirinya negara Swiss saat ini, yaitu pada tahun 1848. Sebelumnya kemudian dikenal sebagai Konfederasi Swiss Lama, dan arloji ini dikatakan hanya berasal dari seabad kemarin. Bagaimana bisa terjebak di makam ratusan tahun yang tersegel? Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas lebih banyak lagi mengenai ini di video mendatang. Tekan tombol subscribe jika belum dan aktifkan notifikasinya untuk pemberitahuan selanjutnya. Entah itu hanya bentuk yang menyerupai atau memang benda-benda tersebut berasal dari masa depan yang dibawa oleh penjelajah waktu yang masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan hingga saat ini. Time travel memang sudah lama menjadi pembicaraan, bahkan tidak jarang fenomena itu juga terekam dalam lukisan atau relief yang diklaim menunjukkan bukti adanya time travel. Apakah 10 tahun lagi akan diciptakan mesin waktu, atau sudah ditemukan? Ataupun mustahil ditemukan mesin waktu di dalam dunia ini? Kita hanya bisa mengira-ngira. Yang selanjutnya adalah lukisan smartphone. Yang terakhir ini mungkin bisa disanggah dan dapat ditarik kesimpulan lainnya. Misteri lukisan smartphone mungkin bisa dipecahkan. Salah satunya lukisan Mr. Pinkon and the Settling of Springfield, karya Umberto Romano pada 1937, yang menunjukkan pendiri Springfield, Massachusetts, dikelilingi oleh penduduk asli Amerika setelah tiba di tempat yang sekarang disebut Amerika. Yaitu William Pinkon lahir di 1590 yang merupakan seorang koloni Inggris dan pedagang bulu yang paling terkenal sebagai pendiri Springfield, Massachusetts di Amerika Utara. Seorang pria menggunakan bulu di rambutnya duduk di bak mandi berisi dengan kendi keramik. Dan terlihat di satu sisi pria itu mencengkeram objek misterius dengan cara yang sangat mirip dengan masyarakat modern, memegang smartphone dan menggulirkan ke bawah layar dengan ibu jari. Seperti yang diketahui, smartphone tidak berkembang luas hingga, naktis, dekade dari 2000 hingga 2009, hampir sekitar 400 tahun setelah kejadian dalam gambar tersebut, yaitu setelah pertama kali ditemukannya motherboard. Dan gambar ini tentunya memunculkan teori konspirasi time traveling di antara mereka yang memiliki imajinasi yang besar. Ini bukan hanya gambar pertama yang mendorong massa untuk berspekulasi apakah adanya time travel. Banyak gambar beberapa dekade ini yang diklaim menunjukkan penjelajah waktu. Akan tetapi, apakah seniman Italia Romano mencoba mengirim pesan tentang teknologi tersebut? Dan menurut sejarawan Daniel Crown, kemungkinan yang dipegangnya mungkin tidak smartphone. Tetapi Crown mempercayai bahwa gadget itu sebenarnya adalah cermin. Sesuatu yang menjadi simbol kolonial Amerika setelah diperkenalkan pada abad ke-17. Pinkon and Settling of Springfield menggambarkan suku asli Amerika dengan takjub akan harta milik Pinkon, yang mungkin merupakan kaca kecil. Dan studi telah menyarankan agar orang Eropa memperkenalkan cermin kepada masyarakat adat dan mereka dengan cepat terhubung ke dalam budaya kesukuan mereka. Jika masyarakat pedalaman cukup antusias dengan hanya memegang cermin, lalu bagaimana dengan masyarakat modern Eropa pada saat itu? Ataupun pada masyarakat Yunani, ketika peradabannya berada di kejayaan? Apakah mereka juga antusias dengan cermin? Atau benda kecil yang dipegang oleh mereka, bukan hanya sebatas cermin?
sekarang kita berada pada bonus fakta. Tahukah kita bahwa hanya batu yang akan bertahan? Hanya dalam waktu beberapa abad, kerangka logam bangunan dan jembatan di seluruh dunia akan berkarat, rusak, dan runtuh. Hanya dalam waktu 10.000 tahun, setelah kerusakan maha dahsyat, dalam waktu geologis hampir semua yang tersisa akan menjadi batu. Dan bahkan kemudian, hanya bangunan yang murni dibangun dari batu yang dapat dikenali di masa kedepannya. Dan apakah mengherankan bahwa struktur yang tersisa dari dunia kuno adalah bangunan, monumen, dan patung yang diukir dari batu? Sebenarnya ada banyak, lebih dari sekedar batu pada satu waktu. Lihat saja peninggalan bangunan batu dari zaman dahulu, misalnya piramida Mesir, Sphinx, dan Candi Borobudur. Dan dapat dibandingkan dengan struktur modern kita, dan sampai kapan mereka akan bertahan. Mungkin bangunan modern kita bisa musnah dalam waktu singkat, tetapi tidak dengan bangunan kuno yang terbuat dari batu. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan lebih menarik selanjutnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap menantikan video selanjutnya, klik pada notifikasi video dari channel ini dan tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.